Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadirin ikhwatu iman jamaah al-barakah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sanggakeun puji rawa syukur ka Allah dina mulyaina urang masih dipaparinan kasehatan, kasempetan, kegiatan. Oke, orang masih dipaparinan hidayatul inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tiasa nahonan salah sawios kewajiban orang nyaeta talab ilmu. Hadirin ikhwatu iman, deresan dina wengi ayeuna sabadana urang libur sabaraha lami libur nama? Satahun. Sabadana urang libur satahun ya. Upami ninggal deresan-deresan di awal itu bab zikir. Tak ini lebet karena poin katilu, sarang kaopat, sarang kalimat, sarang stai. Dan insya Allah ke orang hancak terasnya. Ke pangitan arikah hijina naon sekedik dibahas. Kan ini nu makalah langsung katilu. Upami nu kahiji ngenaan keutamaan zikir anu aya dina Al-Qur'an dina kitab Wabilus Sayyib karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan manfaat zikir dikeun ka puluhannya manfaat zikir. Tadina bahasan munggaran itu dicandak dina Al-Qur'an di antawisna surah Al-Baqarah 152. Mundur heula nya sadajan kana makalah. Allah Subhanahu wa taala ngadawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni prak aranjeun geura zikir ka kaula azkurkum maka kaula bakal inget ka aranjeun. Ieu bab zikir. Atanapi dina surah-surah nu sejen ya. Bahwa dina surah Al-Ahzab, Ali Imran, Al-Munafikun, salam saja bina. Jadi urang dina saat ini belajar bikin zikrullah. Sebab dina Al-Quran seueur ayat-ayat nungguninkan tentang keutamaan dina urang berzikir ka Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua, ya, pembahasan kedua nyata tentang keutamaan zikir nu aya dina hadis. Aya kartos dibahas. Di antawisna dina hadis riwayat Muslim ya, dina hadis riwayat Muslim yang Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna kantos ngadawu la yaqudu qaumun tidaklah satu kaum duduk jika orang ini calik ya tidaklah satu kaum duduk yazkuruna Allah aranjeunana zikir ka Allah. Nah, upami urang zikir ka Allah sapos ayeuna zikir teh imut maka di dia aya opat poin anu bakal dipimilik ku urang sebagai kaum anu calik teras urang zikir ka Allah. Nu kahiji illa kecuali hafadz humul malaikah. Malaikat akan menaungi kaum yang zikir kepada Allah. Jadi di saat itu malaikat sedang menaungi. Hiji. Nu kadua, wa ghasyiyat humur rahmatu
rahmat lungsur ka urang. Jadi kahiji malaikat menaungi urang, kadua urang bakal di papadinan rahmat ku Allah. Ayat muslim. Nu katilu wa nazalat alaihimus sakinah, bakal lungsur sakinah. Naon sakinah teh? Katentreman, katingtriman ati, tentrem manah teh. Sebab naon pergi urang ketenangan jiwa nya. Kalau urang pergi tenang, tumakninah, sering disebut tumakninah. Sebab hiji waktos urang bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Diuji ku naon? Sesuatu yang tidak mengenakan hati. Jadi urang teh teu raos dina mana. Contohnya upami urang nuju sehat, hiji waktos teu daman, raos teu mu. Henteu, tah urang tapi pergi tumakninah, sakinah, ketenangan. Sembring suantara ki ampunten nya. Lucu ya. Lucu kirang saya dina suantara tapi harus mendapatkan ketenangan. Kaya anu diuji deui dina kekurangan sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau pandemi kamari kan orang biasa nanaon itu diuji, maka pergi sakinah. Supaya sakinah kembalikan anu tadi orang kada zikir ka Allah, emut ka Allah. Atau sanes kekurangan sandang, pangan, papan, hukum, jiwa, ya, jiwa, jiwa jami-jami dipikir cinta ke orang ngantunkan namanya ayo wartas Bapak Ahok ibu nanya ngantunkan tadi siang. Nah ibu nanya ngantunkan itu kan diuji ku Allah, diuji ku Allah, kantun orang ngadoakan kahiji doakan mudah-mudahan almarhumah ditampi iman kali Islam, nah mudah-mudahan dilapangkan alam kuburna, engke mudah-mudahan ditampi amal Islamna sareng dilebetkeun ka surga. Nu kadua, mudah-mudahan anu dikantunkeun ku anjeunna kulawargina Pak Aho sareng sanjabina itu dipaparina maka sobaran. Dan jema memang tos memang titis tulisna, tos memang ti dituna gitu. Kantun tadi teh jalmi nu dikantunkeun kada sabar anu ngantunkan mulia ditampi iman kali Islam. Kan itu doa ke Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasir madakhalahu. Tugas orang mah duikan ini gak doa ke Pak. Doa ke tangke murangkali-murangkali nah jantan murangkali soleh supados naon supados engke biasa maratkan doana ke alam kubur gitu. Terus maksimalkan kage naon lebarnya upami urang selaku urang kali tengah doakan sepuh-sepuh urang tentu saya di alam kubur. Alam kuburnya alam pembatas Pak Bu, namina barzah. Alam pembatas, mutan mekolelanya alam yang membatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, namina alam barzah. Wa mi waraihim barzahun, di belakang mereka ada barzah, benteng pemisah ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari berbangkit. Atasnya terus aya non benteng. Jadi jalmi tos ngantunkeun mah moal moal waka ka alam akhirat, oke moal non wangsul ka alam dunia. Moal moal istilah non bahasa urang teh gendayangan, ngaririwaan. Moal jadi yang diterima ku bumi ditampi, itu diterima ku bumi diterima ku mana deh atau jasad itu semuanya ke bumi gitu. Jasad dari nubisik kurang tanya di tanah kembali ke tanah hari nu bakal mungkin neraskan perjalanan jasad ke tanah piru roh roh itu nanti ke alam barzah. Namun soleh kayak di hadisnya disebutkan nam solihan so kulum sing tibra. Mudah-mudahan ibu dan bapak Ahok dikulumkan di alam kuburnya, berarti di paparinan nikmat-nikmat kubur. Alhamdulillah dikulumkan. Kayak gugana iraha.
nalika terjadi hari kiamat, kayak digugah ke sadayana. Tapi mun aya mayit jalma anu kafir, jalma anu fasik, jalma anu munafik, jalma anu zalim, moal dikulemkeun. Tapi kayak diazab kubur. Sehingga orang ngadoa sabada salat geuning, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Berarti aya. Ya Allah, abdi nyalintukeun diri dina azab kubur. Aya azab kubur teh saha? Jalma-jalma tadi teh fasik, zalim, kafir, munafik, teh eta mah di alam kubur dan auzubillah. Sehingga Firaun lah. Firaun dina Quran kan jelaskeun nya ditemrakeun tah di alam kuburna naon? Kehidupan neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ternyata dimaksudkan tadi, pami aya jalma diuji. Maka ujian baik sandang, pangan, papan atau jiwa mesti ada sakinah, tenang. Nangis wajar. Seseorang yang dicintai oleh orang itu kemudian menangis wajar. Ayah hadis dina kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 32. Di dina dijelaskan, upami ayah jalma teras ye jalma teh bakal lipat perinan pahala surga, syaratna idza qabattu surah Allah hadis kursi dina Riyadhus Shalihin, idza qabattu apabila aku jemput atau renggut ruhnya, dijemput naona ruhna ngantun ke saha sofiyahu orang yang dia cintai. Di surah Allah gitu Pak Bu. Upami ayah jalma direnggut, dicabut ruhna, tapi jalma nudipikan cintaku eta jalma bade murang kali, bade rai rakana, bade sepuna, bade sahwa nudipikan dipikat cinta, maka salah Allah, maka aku akan berikan jazaun pahala, ganjaran naon surga. Syaratnya naon, summa ihtasabahu, kemudian dia ihtisab. Ihtisab teh miharap pahala ngukulkan Allah. Jadi pami diuji ku Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dicintai kemudian meninggal, tapi anjeunna miharap pahala Allah, ridho karena keputusan takdir ti Allah, maka tidak ada balasan kecuali surga. Saha jalmi anu dikantunkeun gitu. Urangna berarti urangna. Da urang bakal hiji waktos bakal. Dan sapaungku urang oge bakal. Bakalna dikantunkeun. Mun teu dikantunkeun ngantunkeun ti payun gitu. Pilihan we tah. Ibu bapak pada ngantunkan, pada dikantunkan. Bangga we pilih, tapi nu dipastikan mah kumaha Allah. Urang pada ngantunkan ti payun mangga gitu. Urang pada dikantunkan kudu dipikat cinta urang mangga. Ngan nu penting mah urang kada sabar terus miharep ridho Allah. Kan sederhana, maka muncul sakinah. Tenang jiwa dahnya datas memang kanitos dipahamkan ku Allah. Iya meren kanya ahdi Allah. Mun meren diteraskan meren jantan awon gitu banyak. Tas gitu. Nusran disebut husnuzon. Saya sangki ke Allah. Pami orang husnuzon ke Allah hirup te bagja. Bagja. Tapi mun orang kesalwas dan sumuzon me terasnya. Ya Allah nah beti uji ka abdi model kia-kia teing. Ah itu teh sumuzon namina. Ah, kademuan ayah kebahagiaan. Oh, yang bagja matas husnuzon, husnuzon, sok saros ya teh nyeri karena hati urang teh. Maka bakal muncul sakinah. Dan luka tilu. Luka opat wadzakarohumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebutkan orang yang sedang berzikir, orang yang sedang di majlis taklim, kasah fiman indah kepada makhluk yang ada di samping Allah. Saha malah ikan. Jadi kalau disebat-sebat tah kaum ibu-ibu bapak-bapak di Al-Mubarakah di dinten ayeuna disebat-sebat langsung ku Allah. Ngan urang teu apal gitu nya. Lamun apal mah bakal rob, bakal rempok urang naos teh. Ieu mah masalah gaib, ari masalah gaib mah teu tiasa sapertos masalah anu zahir. Lamun zahir mah gampang. Sok tinggal ieu
Pemi orang zikir ka Allah kan opat membakali paparinan ku Allah ka urang. Kaiji malaikat menaungi urang, pemi menaungi urang berarti malaikat sedang mendoakan urang. Nu kadua rahmat lungsur, nu katilu sakinah lungsur, nu kaopat Allah nyebat-nyebat urang. Kan eta teh masyaallah luar biasa. Disebatkeun, diomongkeun gitu ku Allah di langit. Cing mun model kieu urang kataji teh. Dengan keimanan insya Allah kata jemaat orang bakal hadir di majlis-majlis taklim. Dan lu kita gaib jadi we seueur jami anu teu ka taji. Nah gaib mau dizohirkan mah gampang lupa. Zohirkan kumaha sahawai jamaah mubarokah anu engke maghrib ayeuna naos maka bakal kengeng minyak kalapa haratis inuh malu inuh zahir mah gitu nu zahir kan nu jauh sananya saya pun kan orang pada meser teh kuring aja meser meser eta tuh ayang cuy cita aing kan gitu teh ayang teh mun model zahir mah gitu maka pahaminya kehidupan teh dengan kacamata Islam. Tak kacamata materialistik atau kacamata di luar Islam, kacamata Islam. Paminujo diuji sahulah tadi, ya orang sing yakin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bahasa nukat dua, ya. Tadi nukatilu tinggal, nukatilu mah fadlu kiro atil Quran al azim. Keutamaan maca al Quran. Tadi orang bahasi lah, orang bahasi segalanya. Benten pilih bentennya atau isma kalah sarang kitab sim kering ya pilih benten ya. Mana orang awas sasarangan tes ayahnya aduh berarti kiran sim kering ada malte 20 oh iya ya benten tuh oh iya kene mana kayak insya Allah kan pemudanya kalau sim kering di sharekan kan makalah lengkap nah iya tak acan lengkap terjemah tadi le, soalnya dipicen kan. Mangga, orang tinggal di dia. Ibu bapak orang diajar baca hadisnya kepada saya dua arah, dua arah. Hadisnya ayat 4 di dia, hadisnya ayat 4 jantan cobi orang harus sasarangan sehadis sehadis. Hadis tu kahiji, sim kuring lah. Misalnya segini kan An Abdillah ibn Mas'udin mana? An Abdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu radiyallahu anhu qala 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 Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu-nya tapi kapan mah di digabung jantan simbol wal sama sekian awalnya kira man qara'a harfan man qara'a harfan min kitabillahi min kitabillahi falahu falahu bihi hasanatun bihi hasanatun wal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha Ya asli ya la akulu alif lam mim harfun alif lam mim harfun walakin alifun harfun alifun harfun walamun harfun walamun harfun wamimun harfun wamimun harfun taita keutamaan maos Quran. Jadi dino kahiji ya riwayat tinggal di handap alif riwayat At-Tirmidzi hadisna ya di sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan itu tadi serat ke si pengering langsung karena terjemah lebet nangkul di Abdullah bin Mas'ud mugi Allah memberikan karunia ka anjeunna. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadam ngalahir ya bahasa ibunya lemesna
ngalahir, ngalahir teh ngadawu. Man qara'a, siapa yang membaca harfan satu huruf min kitabillah, maksud kitabullah teh Quran. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an sahurufnya, sahuruf. Falahu, maka pikeun eta jalma nu maca sahuruf bihi ku cara maca tadi hasanatun, akan mendapatkan satu hasanah. Catat hasanah ya. Hasanah teh kebaikan. Tapi sing emot hasanah numutkeun Allah sareng Rasulna. Ari menurut orang kebaikan naon? Gaduh harta nya. Itu kebaikan. Hasanah di masa des numutkeun Allah sareng Rasulna. Maka orang unggal dinten geuning aya ngadoa dina Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Upami orang baca satu huruf Quran sama dengan hasanah. Wal hasanatu, dan satu hasanah kebaikan bi asyri amsalih, dilipatkan janten 10 hasanah. Satu kebaikan dikali 10 berarti 10 kebaikan, 10 hasanah. Berarti satu huruf itu sama dengan 10 hasanah. Harusnya satu huruf sama dengan 10 hasanah kebaikan satu huruf. Maka Rasul menjelaskan, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ayat kahiji kata surah Al-Baqarahnya, alif lam mim itu sanesa huruf saur Nabi. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim berarti sabar huruf, tilu kali 10, tilu puluh hasanah di Allah sareng di Rasul. Ana eta pak, alhamdulillahi rabbil alamin, sabar huruf, sabar huruf, bingungnya. Bingung maksudnya dan iya teh fadilah keutamaan supaya seorang rajin maca Quran gitu, fadilah gitu ya keutamaan. Jadi seorang Nabi alif lam itu sanesa huruf, tilu huruf, alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf, upami dilipat gandakan 10 hasanah berarti 30 hasanah. Jadi orang yang benar numutkan kacamata iya sering baca Al-Quran. Baca Quran wae sapura sakitu komongkeun nalaah, komongkeun ngamalkeun Quran. Maka jadi ashabul Quran, jadi ahlul Quran. Nu kumaha? Nu ngajakeun ngariksa dina baca Quran. Jagi raksa orang bacaan-bacaanna. Tong rugi dinya tingkatkeun kana urang paham besi Al-Quran. Tong rugi dinya nu paling puncak dina memahami Quran, jadikanlah Quran sebagai hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tong rugi keun kaki aya dina Quran, Pak. Rasul Nabi urang sallallahu alaihi wasallam meredih ka Allah, ngadu ka Allah. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, itu ta Rasulullah, ya Rabbi, ya wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, menjadikan Qur'an ini mahjura, ditinggalkan. Maksudnya naon? Ujung-ujung diamalkan, ujung-ujung diterjemahkan, ditafsirkan, dalah dibaca, oke? Tara, gitu. Dalah dibaca, oke? Tara. Bini ka urangnya, selama iyanya, Quran tadi diantepen, dikaji ente, digali ente, dibaca komon ente, gitu. Tadi sempat mahjuro. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Ya Allah, mereka-mereka itu menjadikan Quran itu dibiarkan saja, ditinggalkan.
Nah itu ayat itu ngebahas tentang orang-orang musyrik di Makkah. Duka pukurnya mendengar mana ah, diantarkan me ah cerita mah dongengan-dongengan. Al-Quran mah mesti tidak berlaku sesuai dengan zaman sekarang. Tak karena itu zaman hari itu teh maka Rasul meredih ke Allah, mengadu ke Allah. Ya Rabb, inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ini meninggalkan Qur'an. Tah, ayeuna ge sami wae mun urang akon-akon agama Islam, tapi ternyata urang tidak menggali mengkaji Al-Qur'an, buapa urang teh mahjura gitu. Meninggalkan. Maka aji dirinya tinggal batur aji diri ari urang salamnya maos Qur'an teh. Ari urang selamanya nerjemahkan Qur'an teh. Ari urang selamanya nafsirkan mentadaburi Al-Qur'an teh. Ari urang selamanya ngamalkan Qur'an teh dina kehidupan sadidinten. Maka ya jantan motivasi nu ieu teh maca Qur'an wae terus diganjar 10 kebaikan kamudi anu sanesna ngamalkan Qur'an. Nah, ketelaah didinya jadikan sebagai kehidupan keseharian. Kemun ayah masalah musibah langsung we alam istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu teh wa basyiril ladina amanu, diberikan kabar gembira bagi orang yang ditimpa musibah kemudian dia istirja mengucapkan inna lillahi, maka mereka akan mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Hadini watu iman ta'atanu kahiji. Teraskan hadis nuka dua. Orang awasnya saya sedangkan. Wa'an Abi Umamata Al-Bahili radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi terjemahnya di nyangkuan. Masya Allah ya parenta di Rasul tadi memberita sahan membaca Quran sahuruk sama dengan 10 hasanah itu memberita no imam parenta ikra'u nah nanti sabu prakku arajan gerak baca ikra baca naon Al-Quran sokku arajan baca Quran asal nabi ya asal nabi urang gitu perintah nah fa innahu sabab saestuna eta Quran yakti bakal datang iraha yaumul kiamat dina poe kiamat jadi naon syafi'an pembawa syafaat kangge saha li ashabil Quran bagi ashab, bagi sahabat Quran, bagi ahlul Quran. Jantan bacaan Quran aina di dunia nalika orang geletuk maut tangke di poe kiamatnya bakal jadi syafi'. Syafi' itu pemberi syafa'. Mun bahasa mah panjang deui teh gitu. Bab syafa'. Ngan kieu syafa'an teh anu balis nulungan urang gitu intina. Tangke di akhirat moal aina tiasa paparinan syafaat anggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mah namina syafaatul husna syafaatul agung. Tapi engke bakal aya amal-amal urang tiasa di syafaat di antarusna ieu bacaan Al-Qur'an kita bakal menjadikan bacaan Al-Qur'an itu jadi syafaat. Bahkan tinggal di syarat jenang itu diterjemahkan ke sebenarnya Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa Surah Al-Imran. Sekuaranya baca dua surah Al-Baqarah sareng Al-Imran. Baca gitu, saya dihafalkan hukum. Dibaca, pada yang hafalkan hukum saya.
baca surah Al-Baqarah sareng surah Ali Imran. Nah, fa innahuma yatiyani yaumal qiyamah, maka dua surat ini akan datang nanti di hari kiamat, ka'annahuma qumamatan atau goyayatan, maka seolah-olah mereka itu bagaikan awan, dua awan yang menaunginya. Nah, berkedaya awan sebab waktu hari tan panasnya luar biasa. Teka bayang pak bahasa hari setan nusyamsu, matahari dicakatkan, ujang-ujang dicakatkan, ayina wae tabu 12 menuju panas semua ereng-erengan kiata bapak ibu. Tekannya kamu dicakatkan, dicatat, maka perlunya ada yang menaungi. Nah, yang menaungi nanti di hari kiamat adalah surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Salah sahijina ya teh, dan kemah semuanya tiasa. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran tiasa menaungi ke surah-surah sanadi sami. Maka biasakan untuk membaca, mengkaji, menggali dan mengamalkan Al-Qur'an. Main tiasa jantan kena syafa'an. Ya, bisa jantan syafa'an. Iqra'u surat Al-Baqarah, suruh Nabi. So, baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah. Karena sesungguhnya yang bisa mengambil surah Al-Baqarah itu jadi barokah hidupnya. Bodi dunia, sumawana di akhirat. Wa targaha hasratun. Bagi yang meninggalkan surah Al-Baqarah akan mendapatkan kerugian, penyesalan. Kan umum hasrat. Jadi tongkat umum kekne maus Al-Baqarah wae itu jantan barokah. Komo dari 114 surat. Ini namanya surat ini Al-Baqarah plus Al-Imran dua surat ya. Terus model kia komo dari orang membaca 114 surat. Maka tiayina pakmu maksimalkan untuk menggali Al-Quran, bacaannya, terjemahnya, tafsirnya dan amalkan Al-Qur'an. Barokah dalam hidup. Maka ieu fadilah keutamaan. Kedua ieu teh nya. Anu katilu ti Abdullah bin Amr, anu katilu. Nah, ieu mah ke di akhirat ieu mah nya. Urang ngaos. Wa an Abdillahi. Wa an Abdillahi ibni Amrin. Ibni Amr radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu ya'ni li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna mansilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah. Ah, yang mau di akhirat ke? Yukolo itu dikatakan. Jadi dikatakan teh tiasa ku Allah, tiasa ku malaikat. Dikatakan maksanakan orang yang ashabul Quran, orang yang rajin di dunianya macam Quran, mendalami Quran. Dikatakan ke di akhirat. Naon dikatakannya ikra, baca olehmu. Ari maca dirinya ngangge mushaf. Mahita. Mushaf teh Quran ngangge mushaf teh. Nyantu atau tetes daya di akhirat. Macana di mana? Di dia teh. Antohri qalbin di hati. Bacalah, dibaca. Bagi sahibul Quran itu. Orang yang dekat dengan Quran. Iqra, baca. Di dia bacanya. Wartaki, naik. Naik tingkatan surga. Tingkatan surga di hadis Pak. Itu diibaratkan kayak nalika orang memandang bintang noya di langit. Itu teh tingkatannya. Orang tingkatan di dia, tingkatan kedua itu tinggal bintang nu jauh dan luar biasa.
Itu tingkatan kedua. Tingkatan katilupa, masya Allah. Nah, ia dijelaskan wartaki sok naik. Jadi sok baca Quran, baca naik. Terus gitu, warantil, tartilkan bacaan. Berarti ayat tuntutan laras dina baca Al-Quran. Jadi orang diajar ayat tajwidnya. Diajar tajwid, diajar tahsin, diajar talaki. Kan ini nau tangke bakali piwaran bagi ahli Quran untuk membaca yang ini. Baca, naiklah, tapi tartilkan. Kumaha cara tartilkan? Kama kunta turatilu fid dunya. Sebagaimana anda membaca Quran dengan tartil ketika di dunia. Jadi ibu, bapak, orang sedang ada tuntutan membaca Quran dengan cara tartil. Saya lah tartil aja sesuai dengan kaidah-kaidah orang-orang Arab membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid gitu ya. Kenapa kali perintah ya? Sok baca Quran dan tartilkan. Nah, fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga, inda akhiri ayatin, ketika anda membaca akhir ayat taqra'uha yang anda baca. Misalkan orang baca ya, sok baca, nah udah baca nalika di perintah, naik tingkat. Baca deh, naik tingkat. Baca deh, naik tingkat. Mentok dirinya, itulah tingkatan surga yang dia masuki. Lamun-lamun hafal, masya Allah. Jadi Pak, kena ayat tuntutan di Al-Mubarakah. Kena ayat tuntutan remaja-remaja, para pemuda, para pemudi. Sob, diloyokkan, pikir menghafal Quran. Kan kita, bagja, orang selaku orang tua, gadung orang kali muhafiz. Tegadung orang kali canak orang kali didik orang gitu. Tegadung orang kali usah dapat ditampilkan rumah tangga. Tegadung orang kali wae didik atau orang kali betul gitu. Canak nyama yatim piatu gitu ya. Yatim piatu biasanya berhasil. Nah, tegadung ibu, tegadung bapak. Kasahannya kan udah ngurus gitu. Makanya maksimalkan. Pami orang gedung orang kali, sok orang kali. Pami tegadung orang kali, canak orang kali didik. Tegadung orang kali didik, atu saha weh. Kangen nyobi kan dia lah gitu. So baris ke orang kali jadi hafal Quran. Dia mau barokah ke daya. Ya. Kumaha caranya perjalanan panjang. Perjalanan panjang kadang-kadang ninggalkan dina kebiasaan barudak-barudak ayeuna kedana kaditu kadia, ya kada di pasantren, ya kada di masjid, kan itu perjalanan panjang. 3 tahun, insya Allah. 5 tahun, insya Allah. Dan itu ada takdirnya. Ya takdirnya. Kadang mengapalkan, nah saya kena takdir, tapi ada usaha kesana. Yang penting usaha nah, sanes hasil gitu. Dari hasil mah kalau menjangkau cerdas, berarti yang berhasil. Ayo itu cerdas-cerdas wae. Diganjar oleh kualohon, ya diganjar, diberikan pahala, ya berikan pahala seperti segitu. Nah, sampai akhirnya Pak, ninggal murah kali murah, nah loyokin weh, pun biasa amanya, ibu gadung murah kali genep, hiji cekap. Bahkan mau ibu gadung murah kali 12, ah sebenarnya sama hiji karena dikader, kangen iya weh jelah. Kayak no iya, sobat, mungkin anjirnya bakal naik tingkatan surga. Kan itu nah bakal ngangkat derajat sempurna. Ibu Ramana terangkat, ibu Ramana di derajat surga di dia, jadi keangkat pangluhurna karena aya kurang kali anu hafal Quran menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu yang apa yang mengamalkan Quran. Jadi masya Allah ya keutamaan. Tapi sekali deh mungkin wae kurang tidak merasakan kurang kali kurang. Tapi kepas orang ngantun ke, mungkin orang imuran kali jantan jalma anu soleh. Kan gitu ya, ninggal kehidupan. Kadang ia budak TSE diatur. Tapi ternyata qadarullah ibu Ramana atas ngantun ke, ia jadi jalma soleh. Akin ini ngantun, ia jadi jalma anu soleh. Nah, sadar diri kalau di paparinan, hidayah. Jadi ninggal lagi jalma, ulah. Non? Ulah suudhon. Ninggal ibadul masih kena jauh taraka masih dan mubarakah doakan kurang
Urang istiqomah di Al-Mubarakah, istiqomahkeun ngadoa ka Allah. Sebab teu apal gitu. Urang ieu saha jalma-jalma bakal meraskeun perjuangan di Al-Mubarakah ieu. Da sigur yakin bae. 100 tahun kemudian bapak ibu tos moal aya di Sodom. Hayang bapak di dieu keneh 100 tahun ka payibu. Alim katanya puja-puja ke 100an, abdi ayeuna Yusuf 60, tos 1000 gitu. Harusnya naon? Kadang kena mengkader kah? Kader ieu nya maksimal kan ieu. Tetiasa putra nyalira, putra batur gitu. Sakolakeun, pasantrenkeun gitu. Kamana kamu barokah? Kalbu barokah maksimal kan. Eta anu katilu, terakhir, penting dilangkungnya azan. Terakhir ti Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bacaan utama salat salat ayo salat salawat ya doakan Nabi salawatkan Nabi sing tenang salawatkan Nabi nya ari salawatkan Nabi mah ku baca hadis bakal salawat pastinya bakal tong salallahu salat diulang sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Qala la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yanfiru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Masyaallah, ya bumi urang ngainanya sanes mesti ya. La taj'alu janganlah kalian menjadikan buyutaku rumah-rumah kalian. Bumi ibu, bumi bapak, tong dijantenkan bumi nate naon makobir. Makobir teh kubur, kuburan. Aya kan kata hatta zurtumul makobir teh kuburan. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Naon maksudna? Kuburan itu tidak boleh dibacakan ayat Al-Qur'an. Kuburan tidak boleh dibacakan ayat Al-Qur'an. Maka Nabi ngawagel, jangan rumah kalian dijadikan seperti kuburan. Maksudna bumi urang teu aya bacaan Qur'an tong kitu gitu. Tong siga kuburan rumah. Kan sepi kuburan teh nya. Tong sepi bumi urang teh sok reangkeun ku baca Quran. Ibu bapak sim kuring khususna kapungkur diajar ku sepuh sim kuring atawa nabi ku guru-guru sim kuring kan di waktu sepada mah di reangna teh nya. Nya reangna masih kena diajar acana ikro ayeuna mah aya. Tilawati atau Fathur Rahman ayeuna mah kan keren ayeuna we. Kan urang kapungkur bujang-bujang Quran. Quran kan sesat. Paling kurang diajar dalam Pak Abu Kapungkur. Nah, itu Alif Jabar, A, Ba, Jabar, Ba, Ta, Jabar, Ta, Aba, Ta, Sahadinya. Kurang kan emang kena, itu kan mana maghrib. Tapi Masya Allah terbentuk kurang sana seperti Ayina. Ayina metode luar biasa. Tapi nampak tesnya gitu ya. Ternyata guru-guru orang Kapungkur nyaan cara mengajarkan walaupun apa adanya. Ya kan saya, nah kan Quran no ipis ya. Saya Quran. Mun urang mah ikra nya no ipis teh kan sajilid. Nu paling resep naon Pak? Pas baca wau jadi emut kan sing bari. Wau alif lam sin tasjid jabar was sin jabar sa lam alif jabar la mim ps mu jadi naon? Wassalamu wassalam itu tanda tamat gitu. Oh baru dapat kan? Wah pagi lagi sih di masjidnya
Tapi kan, hey normnya nyantai saja. Jadi, Masya Allah untuk guru-guru orang sadayana, nah, ayuna komotos memang terbukti ayuna seueur metode-metode cara-cara. Nah, di bumi, kade, jangan dijadikan rumah seperti kuburan. Tong sepi di dapuran. Ayah cenah usah di bumi abdi mah rame, ramena naon? Jadi bioskop. Beres teh kenging sekali-kali makan gitu. Untuk hiburan sekali-kali nonton. Kan nonton eta wae bumi aja. Nontonnya ya sinetron eta. Papa nonton, ay sekali-kali silakan. Tapi mau tiap hari jadi bioskop gitu. Atau jadi rumah makan, hanya tempat untuk makan, restoran unggul, beres doang keluar gitu. Harusnya dijadikan ini, rumah yang nanti dibacakan Quran. Baik bacaannya, kajiannya, ini bakal barokah gerak bumi teh. Yopi ayinah babu, cekatlah opat hadisnya ya, sebagai fadilah. Keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran di luar sholat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya tinggal judul nomor 4 Fadlu qiraatil Quran fis sholat. Keutamaan maca Quran di sholat. Tadi mah di luarnya umum tadi mah. Nah, jadi semakin mengerucut itu di dalam sholat. Kumaha keutamaannya? Insya Allah orang terus tiap Kamis kaopat kitab nya ibu bapak nu kagungan bukune biasa ngagaleuhnya nyata kitab zikir dan doa. Zikir dan doa karya Syekh Al-Qahtani ya rahimahullah. Anjeunna ngadamel zikir doa sehari-hari orang hancak saterasna insyaallah urang sasarengan. Anapun makalah insyaallah urang ngangge makalahnya sobat sekali cara kepada sekali biasa jatah bekal komo pami ayat doa-doa wajib dihafal. Oke, dihafalkan kemudian sedayana asasi payun, orang yang berojaan, orang cobi menghafal doa-doa sadi dihantar. Saat itu panginten terasan di naungnya ina hapunten tetiasa alami mari kita soantan rada kia calon orang tepang deh di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kurang sadar dipaparinan kesehatan, dipaparinan rezeki anu halal dan thayyiban, dipaparinan kaistiqomahan supaya tiasa urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus urang tiasa ngaderes Al-Qur'an sasarengan pohon di masjid agami bumi sehingga urang janten ahli Qur'an, janten ashabul Qur'an anu dipikardo ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qul hadza wa astaghfiruha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.